Tengok apa dia? Aku punya ikan arif paima loncat daripada situ pergi ke sini. Cerita sikit pengalaman yang menangkap arif paima di kolam ni. Mak lari dong ikannya. Bolong kamu, itu bolong. Waduh, bolong udah bocor, kamu tahu enggak bocor. Awal tu. Geli. Hai, Ella TV channel YouTube Telajak Laris, penuh dengan kisah-kisah seperti family, kemewahan, lifestyle, masakan, tips kecantikan. Ella kehidupan saya, TV Telajak Laris. Ida dah sarat, tak payah syukri kita je lah. Saya memang tak larat. Tak larat nak layan kerenah dia. Alamak ni, ini kan YouTube saya. TV Telajak Laris. Assalamualaikum guys. Kembali lagi dekat YouTube TV Telajak Laris. Hah? Apa dia ikan arif paima Datuk terlepas? Apa yang akan jadi dekat ikan Datuk tu? Ha? Jom kita saksikan. Aku menyayangimu, tapi kau sakitiku, hancurkan perasaanku, kecewaku kecewa. Apa yang berlaku ni? Tolong jelaskan kepada rakyat Malaysia. Jadi kan gebuk sikit. Sebab digempar kan? Wah, berita gempar. Ha? Ada pemuah masuk dalam kolam ikan talapi orang. Habis tu dia macam mana? Tak tahu lah, ikan tu berapa banyak orang makan tu. Dia pun mungkin gemuk. Berapa yang mau terlepas guys? Okey, ni. Oh, sana. Mana? Mana balu? Lepas tu? Mari nak tangkap ikan. Ikan apa? Ikan arif paima. Kenapa ikan? Ikan arif paima hari ni kita nak masuk dalam kolam. Ini adalah percubaan pertama yang tak nak masuk dalam kolam. Wah. Okey, jari lesiakkan dah. Okey, ni adalah ketegangan yang berlaku. Kita pelok pun dia dah. Tunggu ni sebab nak tangkap ikan. Pakai lebih ingat tak? Pakai, kena tarik lagi satu lubang. Cepat guys, tak kira makan semua ikan tu. Cepatlah hampa, cepatlah. Cepat man. Lakukan projek anda. Kena terjun cepat. Kena terjun di kolam. Asalkan tak ada ikan gigit saya. Ikan-ikan tu dah jadi sempur. Sebab tengok ikan arif paima masuk. Apa jadi? Saya baru datang. Ada apa dalam tu? Ikan. Ikan apa? Ikan arif paima. Oh, kenapa beli masuk dalam tu? Dilompat. Dilompat macam mana? Wah, awak memang hebat. Dia macam ni tau. Dia daripada sebelah ni. Ni sini. Ni kolam arif paima. Dia lompat masuk ke sini. Okey. Dia lompat masuk ke sini. Kena tukul unit ubatan yang biasa buat tangkap ikan ni. Lepas tu? So, kita akan tembak ubat belali. Lepas tu? Sebab kalau kita terjun ni, takut dia gigit habis kan? Dia separuh badan lah. Dekat lali lagi lah. Eh, Sophie pergi tambah orang pekerja. Sekarang kat dalam ikan ni agak gelupok. Dia perketak. Sebab ikan arif paima masuk dalam ni, okey? So, kita masih belum dapat. Bomba kita dah sampai dah. Bomba Sungai Buloh. Bang Bomba. Cerita sikit pengalaman yang menangkap arif paima di dalam kolam ni. Tak nampak ya arif paima ni. Kalau nampak sana. Kenapa tak nampak? Air gelap. Kau ni lucu lah. Sejuk tak? Okey. Jadi kita dah terjun dah dalam tu. Ikan tak nampak-nampak lagi. Mana ikan? Apa? So, cerita dia ikan arif paima ni lompat dari kolam dia pergi ke kolam ikan talipia Datuk tu. Kalau tak dikeluarkan ikan talipia Datuk tu semua kena makan. So, adakah diorang berjaya mengeluarkan ikan arif paima tersebut? Jom kita saksikan. Entah apa yang telah merasukimu sehingga dirimu menyakitiku. Setelah ku beri apa yang kau mahu, ku harap kita bisa tetap bahagia. Tengok apa dia? Aku punya ikan arif paima loncat
Daripada situ pergi ke sini. Sekarang ni kita tengah nak ambil tengok ni. Ada ikannya. Hah? Patutnya kena keringkan airnya. Lama kering. Aduh, tengah apa ni? Kepala ni. Kau nak tengok ke arah Paimah tu loncat dalam ni. Dia akan makan ikan-ikan ni semua. Kau tengok ni. Kena dalam. Aduh mak, lari dong ikannya. Kita nak keringkan, tak boleh keringkan dia. Dia dapat lah ni. Bolong kamu, itu bolong. Aduh, aduh, bolong udah bocor kamu tahu tak? Bocor. Aduh, bukan bocor di mana. Okey, tadi dua orang, tiga orang pula. Awak tu, awak tu. Geli, geli. Oi, jaga ada lubang. Ayam pula. Oi. Ha? Rumah aku. Kaki bawah. Jauh sikit, Boy. Tak, sekali ada memang ni. Tak, ada tak ni sekarang ni apa yang ni? Tahu. First time dia main camp Samsung ni. So, saya tak tahu tak tahu nak gambarkan. Mana ikan tu? Hah? Mana ikan Rapaimoy? Muncullah Rapaimoy, muncullah. Pompom kan? Ya, dia ada situ je. Aduh. Wah, besar. Aduh. Jari. Masuk. Betul lah apa dia kata. Macam mana? Sehat kan kau? Datuk panggil. Kena member tadi terkejut. Kejut. Nampak macam ulang kau. Boleh kau, eh. Dia kira, bro, ada tumbuk kan ni. Jatuh, jatuh, jatuh. Betul, Boy. Tu, insan dah luka tu. Sisik luka. Tak apa. Jaga, ini dia tumbuk ni. Tak ada ubat ni. Betul, Boy. Ah, kau cakap aku tipu kan. Mana, pung lah kena lompat. Alhamdulillah. Ah, itu besar lagi kan? Ini besar lagi? Sama je. Ha? Ini, ah, macam ikan dia tu lah ni. Perut dia kemuk tu. Lari lah dah kali. Dia lompat dalam muka siapa ni? Konten ke tak? Weh, dia tak nyapah tu weh. Kita akan lepaskan. Tak, ni tak lepih lah. Berapa kilo agak-agak? Sikit. 20 lah. 15. Oh, tak berat pula. Oh. Dia tak tajam. Dia macam blender tu. Kan? Okay, so. Okay, apa rusak yang awak? Baru. Wah, jangan tonggit depan kamera lah. Nanti ada benda-benda tak patut nampak lah. Okay, so dah kembali ke tempat asal lah. Akhirnya bomba kedua dapat membantu keadaan. Dia dua makan kau. Ha? Sudah dua kali ya, masuk kali ketiga. Terus sini tu jadi kolam air perma. Ha? Kali ketiga terus semua air perma ni. Alihkan sini semua ni. Kita buat penambahbaikan. So kita akan menutupi ruang ni. Jangan bagi ada lubang pun. Dan tak mahu kita berlompat kali kedua, okey? So, alhamdulillah semuanya selamat. So, itulah dia kerenah-kerenah staff Datuk nak keluarkan ikan arai paiman Datuk tu. Ha, macam menarik ke tak? Kalau menarik, jangan lupa tekan button like dulu. Lepas tu, jangan lupa sharekan video ni. And jangan lupa juga untuk subscribe
dekat YouTube TV Telajak Laris untuk dapatkan konten yang lagi menarik. Lepas ni jumpa lagi guys. Bye bye. Assalamualaikum. Setelah ku beri apa yang kau mahu, ku harap kita bisa kekal bahagia. Cobalah mengerti perasaanku, ku ingin dirimu mengerti aku. Ku ingin dicinta, ku ingin dimanja, agar kita bisa kekal bersama. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton channel TV Telajak Laris. Makin lama lagi ramai orang subscribe. Kenapa? Sebab seronok sangat channel ni. Tapi saya merayu. Saya merayu sangat kat korang. Tolong tekan button subscribe kat bawah ni. Sebab apa? Sebab dia percuma. Tak kena bayar. Janji. Sumpah tak kena bayar. Percuma. Sebab satu button anda memberi semangat kepada saya untuk buat lagi banyak video. Jadi nak hargai korang. Pada anda yang menonton dan juga subscribe ni, saya nak bagi hadiah berupa iPhone ataupun bag Gucci. Saya punya bag yang saya pakai, nak bagi secara percuma. Saya akan bagi sebulan satu kali. Tapi dengan cara kena tekan button subscribe dan komen setiap video saya. Abang Telajak Laris Power. Video Abang Telajak Laris Best. So, salah seorang pemenang saya akan umumkan pada setiap bulan. Terima kasih kepada kawan-kawan kerana support TV Telajak Laris. Saya sayang korang. I love you. Bye-bye. Mwah.